Shi Qizhang pengganti tempat Shihan Hazmi di Negeri Sembilan FC. Penjaga gol muda Selangor FC, dikhabarkan bakal dilepaskan oleh kelabnya ke pasukan Negeri Sembilan FC musim baru ini bagi memberi peluang kepada beliau untuk beraksi lebih kerap. Sudah dua musim beliau bersama skuad The Red Giant namun masih belum berjaya menembusi kesebelasan utama skuad Selangor dan serap membarisi skuad Selangor 2 di Liga Premier. Negeri Sembilan FC yang bakal kehilangan penjaga gol terbaik mereka, Shihan Hazmi dilihat bakal mendapat sentuhan penjaga gol muda dari Selangor yang cukup berkebolehan untuk diketengahkan dan Shi Qizhang juga sebelum ini berjaya menarik minat kelab Liga Sepanyol untuk diberi tempoh percubaan untuk menyertai kelab tersebut. Bekas penjaga gol bawah 17 tahun negara ini, bakal memperkuatkan pasukan Negeri Sembilan bagi saingan Liga Super 2023. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.